Pada Kamis sore, 18 Januari 2024, sekitar pukul 16, telepon genggam Bu Vina bergetar dengan sebuah panggilan dari Gian. Suara Gian terdengar cemas dan terburu-buru. "Bu, aku tadi mencekik seseorang. Sampai dia gak sadarkan diri. Aku mencekik perempuan, Bu, dan sekarang dia ada di kasur kontrakan kita. Aku takut, Bu. Aku mau pergi aja. Tolong Ibu urusi semuanya ya, Bu." Bu Vina, yang pada saat itu sedang bekerja di luar rumah, mengira anaknya hanya berbicara sembarangan. Dia merespons dengan nada marah dan khawatir. "Eh, apaan sih kamu? Jangan ngomong macam-macam begitu. Gak baik." Namun, Gian tetap bersikeras. "Enggak, Bu. Aku gak bohong. Coba aja Ibu pulang ke rumah sekarang." Mendengar pengakuan itu, Bu Vina merasakan jantungnya berdegup kencang. Rasa panik dan kekhawatiran menyelimuti dirinya. Tindak lanjut dari Gian membuatnya semakin tertekan dan gemetar. Dengan penuh kecemasan, Bu Vina memutuskan untuk segera pulang ke rumah meskipun dia sedang berada di tempat kerja. Ia meninggalkan meja kerjanya dan cepat-cepat menyiapkan segala sesuatu untuk pulang, tidak mampu menahan rasa takut dan khawatir yang menghantuinya. Suasana di dalam rumah kontrakan mulai terasa semakin mencekam, seolah ada sesuatu yang sangat serius dan menakutkan menunggu di sana. Sesampainya Bu Vina di rumah kontrakan, suasana mencekam semakin meresap ke dalam dirinya. Kunci pintu bergetar di tangan yang gemetar saat dia membukanya. Setiap langkah menuju kamar terasa semakin berat. Saat dia memasuki ruang kontrakan, pandangannya tertuju pada sosok perempuan yang tergeletak tak bergerak di atas kasur. Perempuan itu tampak tak sadarkan diri, wajahnya pucat dan tubuhnya lemas. Suasana di dalam kamar terasa dingin dan suram, lampu-lampu tampak redup, menambah kesan menakutkan. Bau obat-obatan dan keringat bercampur dalam udara, membuat tenggorokan Bu Vina terasa tercekat. Dengan napas yang tersengal dan jantung yang berdebar kencang, dia memandang penuh ketakutan pada tubuh yang terbaring di kasur. Dengan segera, Bu Vina merasakan ketegangan yang luar biasa dan menyadari betapa seriusnya situasi ini. Untuk menghindari masalah hukum yang lebih besar dan karena merasa terancam, dia langsung menghubungi polisi. Dalam laporan yang dibuatnya, dia menyebutkan ada seorang perempuan yang tidak sadarkan diri di rumah kontrakan dan bahwa anaknya terlibat dalam kejadian tersebut. Ketakutannya meningkat karena dia khawatir jika kasus ini tidak segera ditangani, dia dan anaknya bisa terjerat dalam masalah besar. Saat menunggu kedatangan polisi, suasana di sekitar terasa semakin menekan, seolah waktu berjalan lambat dan setiap suara dari luar menjadi semakin mengganggu. Polisi segera menuju ke lokasi kejadian. Ketika mereka tiba di rumah kontrakan, suasana langsung menjadi gempar. Para tetangga yang mendengar kabar datangnya polisi mulai berkumpul di sekitar lokasi, penasaran dan bingung dengan apa yang terjadi. Mereka saling bertanya dan berbisik, menebak-nebak sebab dari keributan ini. Rasa kaget dan kebingungan menyelimuti kawasan tersebut. Keluarga-keluarga yang biasanya tenang dan damai kini berlarian keluar rumah, mata mereka terbuka lebar dan wajah mereka menunjukkan kekhawatiran. Beberapa warga tampak berusaha untuk mendekati lokasi kejadian, tetapi dikendalikan oleh petugas polisi yang sedang bekerja di tempat. Suasana semakin mencekam ketika pihak kepolisian memberikan informasi bahwa telah terjadi aksi eksekusi kejam di rumah kontrakan tersebut. Ketika berita tersebut menyebar, heboh semakin meluas. Warga sekitar tampak cemas dan gemetar, mereka berkumpul dalam kelompok kecil, berbicara dengan nada panik, mencoba memahami situasi yang tidak mereka duga sebelumnya. Pihak kepolisian segera melakukan olah TKP dan memeriksa setiap sudut ruangan di rumah kontrakan. Setelah itu, mereka mengevakuasi jasad perempuan yang telah meninggal dan membawanya ke RS Polri Kramat Jati di Jakarta Timur. Di rumah sakit, hasil otopsi menunjukkan bahwa perempuan tersebut meninggal akibat cekikan yang menyebabkan kekurangan oksigen. Setelah diidentifikasi oleh polisi, jasad perempuan tersebut diketahui adalah Kaila Rizky Andini,
seorang wanita berusia 21 tahun. Ketika pihak kepolisian menghubungi keluarga Kaila untuk memberitahukan berita duka, kedua orang tua Kaila merasakan shock yang mendalam. Kabar dari polisi terasa seperti sambaran petir, membuat mereka sangat terkejut dan sulit mempercayai kenyataan. Suasana di rumah mereka penuh dengan kebingungan dan kesedihan, seperti berada dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Mereka awalnya menolak untuk percaya, merasa bahwa mungkin ada kesalahan atau kebingungan. Namun, pihak kepolisian dengan tenang dan tegas mengonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah anak mereka dan meminta mereka untuk datang ke kantor polisi. Meskipun masih dalam keadaan tidak percaya, kedua orang tua Kaila berusaha menguatkan diri. Mereka merasakan kesedihan yang mendalam dan hati yang hancur. Namun akhirnya mereka harus menerima kenyataan dan menuju ke kantor polisi untuk mengurus lebih lanjut. Suasana di sekitar mereka dipenuhi air mata dan rasa kehilangan yang mendalam. Sesampainya di kantor polisi, kedua orang tua Kaila langsung dibawa ke RS Polri untuk memastikan identitas jasad tersebut. Ketika mereka melihat jasad yang terbaring di ruang otopsi, rasa kaget dan kesedihan yang mendalam mengisi hati mereka. Jasad itu benar-benar anak mereka, Kaila. Dengan mata yang membengkak karena tangisan, kedua orang tua Kaila terjerembab dalam kesedihan yang mendalam. Mereka merasakan seolah-olah dunia mereka telah runtuh. Suara tangisan mereka yang memekakkan telinga menggema di ruangan, seolah berusaha mengeluarkan semua rasa sakit yang mereka rasakan. Tangisan mereka begitu menyayat, penuh dengan rasa kehilangan yang tak tertanggung. Air mata tak henti-hentinya mengalir dari wajah mereka, menetes di sisi jasad Kaila yang dingin. Mereka meratapi kepergian anak mereka yang masih begitu muda, dan setiap hembusan napas seolah membawa rasa sakit yang lebih dalam. Dengan tubuh yang bergetar dan hati yang hancur, mereka meminta pihak kepolisian untuk menemukan pelaku yang telah melakukan tindakan kejam ini. Suasana di sekitar mereka sangat mencekam dan menyedihkan, dipenuhi dengan rasa kehilangan yang menyayat dan harapan yang tersisa untuk mendapatkan keadilan atas tragedi yang tak terbayangkan ini. Apa yang menyebabkan kematian Kaila? Mari kita kupas kasus ini sedetail mungkin. Di Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, tinggal Kaila Rizky Andini, seorang perempuan berusia 21 tahun. Kaila adalah anak pertama dari pasangan Dini Andriani dan Ardianto, dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan adiknya. Dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, dan penuh prestasi, Kaila sering dipanggil Eneng dalam keluarga. Kaila adalah mahasiswa semester 6 di Universitas Gunadharma, dan dia dikenal sangat cerdas serta taat beragama. Prestasinya di berbagai bidang membuatnya menjadi anak yang mandiri dan jarang menyusahkan orang tua. Di mata keluarga besarnya, Kaila dianggap sebagai anak yang polos dan solehah. Meskipun Kaila sering bercerita tentang kehidupan pribadi kepada ibunya, dia tidak pernah membahas hubungan asmara atau memperkenalkan pria kepada keluarganya, menunjukkan bahwa dia mungkin merasa agak tertutup tentang masalah ini. Saat Kaila memasuki semester 6, dia merasa terdorong untuk memiliki pacar setelah melihat teman-temannya yang sudah berpacaran. Dia mengungkapkan keinginan ini kepada ibunya, merasa bahwa itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh anak muda. Ibunya, khawatir tentang fokus kuliah Kaila, menyarankan agar Kaila menyelesaikan studi terlebih dahulu sebelum memikirkan hubungan asmara. Meskipun demikian, Kaila merasa bahwa dia juga berhak merasakan pengalaman berpacaran dan mencari teman yang bisa menemani kemana-mana, menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan dewasa. Akhirnya, ibunya setuju dan memberikan izin kepada Kaila untuk berpacaran, dengan beberapa pesan penting. Ibunya mengingatkan Kaila untuk memilih pasangan yang baik dan tidak sembarangan, serta untuk selalu menjaga batasan dalam berpacaran sesuai dengan ajaran agama. Ibunya juga meminta Kaila untuk menceritakan perjalanan hubungan mereka dan mengenalkan pasangan kepada keluarga. Dengan restu ibunya, Kaila mulai mencari pasangan yang cocok. Ia memanfaatkan aplikasi Peo Planner B untuk terhubung dengan orang-orang di sekitarnya di Kota Depok. Meskipun beberapa laki-laki menghubunginya, Kaila belum menemukan seseorang yang benar-benar menarik perhatiannya.
Beberapa waktu setelah mulai menggunakan aplikasi Peo Planner B, Kaila menerima pesan dari seorang laki-laki bernama Argian Arbimana, yang biasa dipanggil Gian. Mereka mulai berkomunikasi setelah Kaila merespons pesan tersebut. Gian, yang berusia 20 tahun, memperkenalkan diri dan menyebutkan bahwa ia tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jalan Raden Saleh, Gang Haji Daud, Sukmajaya, Kota Depok. Ia adalah anak tunggal dan hanya lulusan SMA. Gian tinggal bersama ibunya, Frederica Theodora, yang akrab dipanggil Vina, berusia 45 tahun, dan bekerja di sebuah mal di Jakarta. Ia juga menceritakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Gian membagikan latar belakang kehidupannya kepada Kaila. Sebagai informasi tambahan, Gian ternyata dikenal sebagai anak problematik sejak SMP dan terus menunjukkan sifat buruknya hingga dewasa. Sebelum mengenal Kaila, Gian terlibat dalam banyak hubungan badan dengan berbagai gadis yang ditemuinya, termasuk dalam aksi pemerkosaan melalui media sosial. Meskipun Gian memiliki berbagai track record buruk, termasuk pemerkosaan, dia tetap bebas dari tuntutan hukum. Semua keburukan ini tidak diketahui oleh Kaila. Gian telah melakukan pemerkosaan terhadap banyak wanita, termasuk beberapa yang sedang mengandung. Dia terbiasa dengan perbuatannya dan enggan bertanggung jawab, meskipun para korban telah melaporkan kejadian ini kepada polisi. Gian tidak pernah merasa kapok dan terus melanjutkan perilaku kriminalnya. Pada 4 Januari lalu, Gian sudah masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kaila tidak mengetahui status ini dan secara serius terancam setelah berkenalan dengan Gian. Meskipun telah dilaporkan oleh 4 korban lain dan sedang dikejar polisi, Gian tetap berani menjalankan aksinya. Dia berhasil memasukkan Kaila ke dalam perangkapnya, bahkan dalam kondisi panik karena pengejaran pihak kepolisian. Setelah perkenalan antara Gian dan Kaila, mereka sering berkomunikasi dan interaksi mereka sangat menyenangkan. Kaila, yang belum pernah berpacaran sebelumnya, merasa sangat bahagia karena Gian komunikatif dan suka chatting. Saat Kaila mulai jatuh hati pada Gian, hubungan mereka semakin intens, dengan saling memberi kabar dan berbagi cerita. Beberapa hari setelah berkenalan, mereka merencanakan untuk bertemu secara langsung. Setelah bertemu di tempat yang disepakati, Gian dan Kaila langsung merasa nyaman. Gian menunjukkan sikap akrab dan menyenangkan, yang membuat Kaila merasa nyaman. Gian mulai mengajak Kaila untuk serius, dan Kaila kaget karena belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Kaila menantang Gian untuk datang ke rumah dan bertemu dengan orang tuanya jika benar-benar serius. Gian setuju dan menunggu kabar dari Kaila. Setelah pertemuan, Kaila pulang dan bercerita kepada ibunya tentang betapa senangnya dia bertemu dengan Gian serta niatnya untuk mengenalkannya kepada orang tua. Ibunya setuju dan menyuruh Kaila untuk mengundang Gian ke rumah. Kaila segera mengabarkan hal ini kepada Gian dan mereka mengatur jadwal untuk bertemu. Beberapa hari kemudian, Kaila mengajak Gian untuk pertama kali bertemu dengan keluarganya di rumah mereka di RT 29, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Gian datang dengan pakaian kaos biasa yang dinilai kurang sopan oleh keluarga Kaila. Selama pertemuan, orang tua Kaila banyak bertanya dan berbincang dengan Gian. Setelah perbincangan, keluarga Kaila merasa bahwa tingkah laku Gian kurang sopan dan tidak menghargai mereka, meskipun mereka menyimpan perasaan tersebut hingga Gian pulang. Setelah Gian pergi, ibu Kaila, Dini Andriani, menyampaikan penilaiannya kepada Kaila, mengatakan bahwa dia tidak suka dengan Gian karena penampilannya yang kurang pantas dan tata krama yang kurang baik. Dini menyarankan Kaila untuk menjauhi Gian. Namun, Kaila, yang sudah jatuh hati pada Gian, menolak nasihat ibunya dan merasa bahwa Gian adalah seseorang yang baik untuknya. Kaila bersikeras untuk melanjutkan hubungan mereka dan tidak memperhatikan peringatan ibunya. Setelah pertemuan dengan keluarga Kaila, hubungan Gian dan Kaila semakin bersemangat. Mereka sering merencanakan pertemuan berikutnya, meskipun belum menentukan tempatnya karena Kaila masih memiliki beberapa urusan perkuliahan yang harus diselesaikan di kampus.
Pada 18 Januari 2024, setelah meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke kampus, Kaila mengirimkan pesan kepada ibunya menjelang sidang penelitian ilmiahnya. Ibunya membalas dengan doa untuk kesuksesan Kaila. Setelah urusan kuliah selesai, sekitar pukul 13, Gian mengirimkan pesan kepada Kaila, meminta agar Kaila menjemputnya di kontrakannya di Gang Haji Daud, Kelurahan Sukma Jaya Depok, sebelum mereka bertemu di tempat kopi. Kaila merasa tidak nyaman dengan permintaan tersebut dan menolak untuk menjemput Gian, memilih untuk bertemu langsung di tempat kopi. Namun, Gian terus meyakinkan Kaila untuk menjemputnya dengan janji bahwa dia tidak akan berbuat macam-macam. Karena Gian tahu bagaimana cara merayu dan Kaila yang sedang kasmaran merasa nyaman, akhirnya Kaila setuju untuk menjemput Gian. Setelah berhasil merayu Kaila, dia akhirnya setuju untuk menjemput Gian. Dengan sepeda motor pribadinya, Kaila menuju kontrakan Gian di Gang Haji Daud, Kelurahan Sukma Jaya, Depok. Sesampainya di kontrakan, Kaila merasa gugup karena suasana sangat sepi. Hanya ada Gian di sana, sementara orang tuanya sedang bekerja. Gian keluar dari kontrakannya dan meminta Kaila untuk masuk terlebih dahulu. Awalnya, Kaila menolak untuk masuk ke kontrakan Gian, merasa tidak nyaman dengan ide tersebut. Namun, Gian terus merayu dan memaksa Kaila, mengatakan bahwa hanya sebentar dan dia akan segera keluar. Gian meyakinkannya dengan janji-janji dan rayuan yang membuat Kaila merasa tertekan. Dengan rasa cemas dan perasaan tidak nyaman, Kaila akhirnya turun dari motornya dan mengikuti Gian masuk ke dalam kontrakan. Sesampainya di dalam kontrakan, suasana terasa sangat berbeda dari yang diharapkan Kaila. Kontrakan itu sunyi dan gelap, menambah rasa mencekam di dalam hatinya. Hanya ada beberapa perabotan sederhana dan ruangan yang tampak tidak terawat. Gian dengan cepat mengunci pintu setelah Kaila masuk, membuat Kaila semakin cemas dan merasa terkurung. Suasana di dalam kontrakan sangat mencekam. Kaila merasakan ketegangan yang kuat, dengan jantung berdebar kencang. Setiap suara kecil dari luar atau dari kontrakan itu sendiri semakin membuatnya ketakutan. Dia merasa bingung, tidak tahu harus berbuat apa, dan tertekan oleh situasi yang tidak sesuai dengan harapannya. Meskipun rasa takutnya semakin meningkat, Kaila tidak berani berbicara atau bertindak banyak karena merasa terancam dan khawatir tentang apa yang mungkin terjadi. Setelah Kaila meminta izin untuk pergi ke kamar mandi, Argian mengarahkannya ke toilet yang terletak di belakang kontrakan. Namun, ketika Kaila keluar dari kamar mandi, Argian dengan cepat menarik tangannya. Kaila berteriak meminta tolong, namun teriakannya diabaikan oleh Argian, yang tetap memaksakan kehendaknya. Gian mengajak Kaila untuk masuk ke dalam kamar. Kaila mulai merasa sangat tidak nyaman dan ketakutan. Ini adalah situasi yang sama sekali baru baginya, dan ia merasa terjepit antara rasa ingin bertindak sesuai dengan nasihat dan aturan orang tuanya serta dorongan dari Gian. Rasa takutnya semakin meningkat, terutama karena dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Perasaannya bercampur aduk antara keinginan untuk menghormati nilai-nilai yang dia pegang dan ketidakpastian tentang apa yang mungkin terjadi jika dia mengikuti Gian. Ketegangan di udara terasa mencekam, dan setiap detik berlalu terasa semakin berat. Suasana kontrakan yang awalnya sudah membuatnya merasa cemas kini terasa semakin menakutkan. Ketika Gian secara frontal meminta Kaila untuk melayani nafsu bejatnya, Kaila sangat terkejut dan ketakutan. Permintaan tersebut membuatnya merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Jantungnya berdetak kencang, dan rasa ngeri menyelimuti dirinya. Kaila langsung menolak dengan tegas, menyadari bahwa situasi ini sangat berbahaya dan bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dia pegang. Dia mencoba untuk menjaga jarak dari Gian, tubuhnya bergetar dengan ketegangan. Panik mulai melanda dirinya, dan dia merasa tertekan dengan situasi yang tidak bisa dikendalikan. Kaila berusaha untuk tetap tenang, meskipun ketidakpastian dan ancaman yang ada membuatnya semakin sulit berpikir jernih. Penolakan Kaila membuat Gian murka. Gian semakin marah dan tetap memaksa Kaila, tidak peduli dengan penolakannya. Dalam suasana yang semakin mencekam,
Terjadilah percekcohan di antara mereka. Kaila mencoba melawan dan berteriak, tetapi Gian terus memaksa dan menariknya ke dalam kamar. Gian, yang semakin marah dan agresif, mencoba untuk melepaskan pakaian Kaila. Kaila, merasa sangat ketakutan, berusaha berteriak minta tolong sekeras mungkin. Namun, sebelum teriakan itu bisa terdengar, mulutnya sudah terlebih dahulu dibekap oleh Gian. Suasana di kamar sangat menegangkan, dengan ketidakpastian dan ketakutan yang meliputi Kaila. Gian yang sudah kehilangan kendali terus memaksa, sementara Kaila merasa terjepit antara ketakutan dan usaha untuk melawan. Gian, yang semakin tidak terkendali, menggunakan tangan lainnya untuk mencekik leher Kaila sambil terus memaksa. Ketika Kaila berusaha melawan, dia merasa tenaga Gian jauh lebih kuat dan tak tertandingi. Meskipun Kaila berusaha keras untuk melawan dan berteriak, dia hanya bisa melawan sebisa mungkin dalam keadaan yang semakin putus asa. Gian, dengan kekuatan yang penuh kebencian, terus memaksa Kaila. Tekanan pada lehernya membuatnya semakin lemah. Dan akhirnya, keputusasaan serta kekurangan tenaga membuat Kaila tidak berdaya. Perlahan, dia merasa semakin lemas dan akhirnya pasrah dalam situasi yang sangat mengerikan dan melawan keinginan serta nilai-nilai yang selama ini dia pegang. Gian terus melakukan aksi bejatnya terhadap Kaila dengan kekerasan dan kejam, tanpa memperhatikan penderitaan yang dialaminya. Dengan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dan penuh nafsu, Gian terus memperkaos hingga akhirnya merasa puas dengan tindakannya yang mengerikan. Setelah merasa puas, Gian segera merapikan diri dengan cepat dan tanpa merasa bersalah. Dia meninggalkan Kaila yang dalam kondisi sangat lemas dan hampir tidak berdaya di kontrakan tersebut. Situasi di sekitar mereka sangat mencekam dan penuh rasa sakit, dengan Kaila yang kini terkulai lemas dan hampir kehilangan harapan. Suasana menjadi hening dan menegangkan, dengan Kaila yang harus menghadapi kenyataan pahit dari apa yang telah terjadi. Saat itu, Gian sudah memiliki firasat bahwa dia akan berurusan dengan hukum, bukan hanya karena kasus dengan Kaila, tetapi juga karena berbagai kasus sebelumnya yang telah dilaporkannya. Menyadari ancaman serius terhadap kebebasannya, Gian memutuskan untuk melarikan diri ke Jawa Tengah, ke kediaman orang tuanya. Sebelum pergi, Gian mengambil beberapa barang berharga milik Kaila dan menjadikannya uang untuk modal melarikan diri. Gian meninggalkan Kaila di kontrakan dalam keadaan sangat mengerikan, tanpa mempedulikan nasibnya. Selama perjalanan, Gian masih merasa cemas dan tidak yakin apakah Kaila benar-benar meninggal atau hanya pingsan. Perasaan bersalah dan panik menghinggapi dirinya. Dia merasa sangat tertekan dan penuh kekhawatiran, menghadapi kesadaran tentang kejahatannya dan kemungkinan konsekuensi yang harus dihadapinya. Dengan perasaan bersalah dan takut akan hukum yang mungkin mengejarnya, Gian mencoba untuk menghubungi ibunya. Seperti yang sudah kita saksikan di awal video ini, Gian, dalam keadaan panik, mencoba menghubungi ibunya dan mengungkapkan bahwa dia telah mencekik seorang perempuan. Meskipun awalnya tidak percaya, Vina pulang ke kontrakan dan menemukan Kaila tak sadarkan diri. Khawatir ikut terseret, Vina melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Polisi segera tiba, melakukan olah TKP, dan mengevakuasi jasad Kaila. Kaila, yang telah dipastikan meninggal dunia, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa Kaila meninggal dunia akibat cekikan yang menyebabkan kehabisan napas. Pihak kepolisian segera melakukan pengejaran terhadap Gian yang kabur ke Pekalongan, Jawa Tengah, bersembunyi di kediaman saudaranya. Awalnya sulit melacaknya, tetapi polisi akhirnya berhasil menemukan lokasi Gian berkat riwayat pesan antara dia dan ibunya, Vina. Setelah memastikan keberadaannya, polisi menurunkan tim untuk menangkap Gian. Saat ditangkap, Gian tidak melakukan perlawanan. Dia tampak mengenakan kaos hitam dan celana pendek saat tim gabungan dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Depok menangkapnya. Dalam interogasi, Gian bersikap kooperatif, tidak banyak mengelak, dan langsung mengakui perbuatannya.
Pihak kepolisian melakukan penyelidikan mendalam yang mengungkap fakta mengejutkan tentang Argian Arbirama. Ternyata, dia memiliki rekam jejak buruk terkait kasus serupa. Salah satu korban yang diinisialkan N mengalami pemerkosaan oleh Argian pada bulan Maret 2023. Pengungkapan ini menambah kompleksitas kasus dan mempertegas bahwa Argian telah melakukan kejahatan serupa sebelumnya. Kepolisian menemukan bahwa salah satu korban yang diinisialkan N, saat kejadian, masih berusia 17 tahun. Kasus ini kemudian berkembang, mengungkap bahwa Gian juga terlibat dalam kasus lain di mana salah satu korbannya bahkan hamil akibat tindakannya. Kejadian ini menunjukkan pola kekerasan seksual yang serius dan berulang dari Gian, menambah bobot kasus yang dihadapinya. Korban lainnya, seorang mahasiswi berinisial NH yang berusia 22 tahun, mengalami kejadian serupa dengan apa yang dialami Kaila. Gian berkenalan dengan NH melalui aplikasi lain dan mengajaknya ke kontrakannya di Sukmajaya, Depok, dengan alasan untuk mengambil baju. Namun, setibanya di kontrakan, NH malah mengalami pemerkosaan oleh Gian. Modus yang digunakan Gian dalam kasus ini mirip dengan tindakannya terhadap Kaila, menambah daftar panjang kejahatan yang dilakukannya. Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan Argian Arbirama, 20 tahun, sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan mahasiswi bernama Kaila Rizky Andini, 20, di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Atas perbuatannya yang keji, Argian kini menghadapi ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Argian Arbirama dijerat dengan pasal pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta pasal 285 KUHP terkait perkosaan. Ancaman hukuman maksimal yang dihadapinya adalah 15 tahun penjara. Hal ini disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya, dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Senin, 22 Januari 2024. Pemerkosaan dengan kekerasan didefinisikan sebagai tindakan seksual paksa yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik atau ancaman kekerasan. Ini termasuk pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, di mana pelaku menggunakan kekerasan fisik atau ancaman untuk mendapatkan kepatuhan dari korban. Pelaku pemerkosaan dengan kekerasan seringkali menunjukkan sejumlah karakteristik psikologis, seperti kebutuhan berlebihan untuk mengendalikan orang lain dan kekurangan empati terhadap korban, yang dapat mempermudah mereka untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa merasa bersalah. Beberapa pelaku mungkin mengalami trauma masa kecil yang mempengaruhi perilaku mereka di kemudian hari. Norma sosial dan budaya serta ketidaksetaraan gender juga berkontribusi pada prevalensi pemerkosaan. Budaya yang menormalisasi kekerasan atau tidak menghargai hak-hak wanita dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Ketidaksetaraan gender yang sistemik seringkali menempatkan wanita dalam posisi yang kurang berdaya, meningkatkan risiko mereka menjadi korban. Faktor biologis juga dapat memainkan peran, seperti keseimbangan hormon dan gangguan kesehatan mental. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan hormon, seperti testosteron, dapat berhubungan dengan perilaku agresif, sementara gangguan seperti gangguan kepribadian antisosial atau gangguan perilaku juga dapat berkontribusi terhadap perilaku kekerasan seksual. Teori kontrol sosial mengemukakan bahwa individu yang tidak memiliki kontrol sosial yang kuat atau hubungan sosial yang positif lebih cenderung terlibat dalam perilaku kriminal, termasuk pemerkosaan. Sementara itu, teori pembelajaran sosial mengusulkan bahwa perilaku kekerasan dapat dipelajari dari lingkungan sekitar, seperti keluarga atau media yang menormalisasi kekerasan. Pencegahan dan penanggulangan pemerkosaan dengan kekerasan melibatkan edukasi dan kesadaran yang meningkatkan pemahaman tentang hak-hak seksual dan empati. Sistem hukum yang kuat dan dukungan bagi korban, termasuk layanan konseling dan perlindungan hukum, sangat penting dalam menangani kasus pemerkosaan dengan kekerasan. Penelitian mendalam dan studi kasus tentang pelaku sangat penting untuk memahami pola perilaku, latar belakang psikologis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka,
serta dalam pengembangan strategi intervensi yang lebih efektif. Dari cerita tragis yang menggambarkan kekejaman yang dialami Kaila, ada beberapa nasihat dan pelajaran penting yang dapat diambil untuk mencegah kejadian serupa dan menangani kasus kekerasan seksual dengan lebih baik. Pertama, kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak pribadi serta batasan adalah kunci untuk melindungi diri dari potensi risiko. Pendidikan yang memadai mengenai cara melindungi diri sendiri, mengenali tanda-tanda bahaya, dan memahami batasan-batasan yang sehat dalam hubungan adalah langkah awal yang sangat penting. Kesadaran ini dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih aman dan menghindari situasi berbahaya. Pentingnya mendengarkan nasihat dan peringatan dari orang tua, keluarga, dan teman tidak bisa diremehkan. Nasihat mereka seringkali didasarkan pada pengalaman dan kepedulian yang mendalam terhadap keselamatan seseorang. Oleh karena itu, mempertimbangkan dan menghargai nasihat mereka bisa menjadi langkah pencegahan yang efektif untuk menghindari situasi berbahaya. Dukungan dan bimbingan dari orang-orang terdekat juga sangat penting dalam menghadapi situasi krisis, karena mereka dapat memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan saat menghadapi ancaman atau bahaya. Ketika seseorang merasa terancam atau berada dalam bahaya, mencari dukungan dan bantuan dari orang-orang yang dapat dipercaya dan dari pihak berwenang adalah hal yang sangat penting. Melaporkan tindakan kekerasan dan kejahatan kepada pihak berwenang adalah langkah penting untuk mendapatkan keadilan dan mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa di masa depan. Korban atau saksi harus merasa didorong untuk melaporkan kejadian-kejadian tersebut agar tindakan tegas dapat diambil terhadap pelaku. Selain itu, sistem hukum harus terus diperkuat untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Penguatan sistem hukum akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan korban mendapatkan perlindungan serta hak-hak mereka. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dukungan masyarakat terhadap korban, serta upaya untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme hukum, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Kisah ini menggarisbawahi betapa pentingnya peran kesadaran, dukungan, dan sistem keadilan dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Keberanian dalam menghadapi dan melaporkan kejahatan, serta dukungan yang konsisten untuk korban, adalah langkah-langkah penting menuju perubahan positif. Melalui pendidikan, dukungan, dan sistem keadilan yang efektif, kita dapat berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi individu dari kekerasan seksual.